Ini sebab ada di antara komentar-komentar para ulama dan para kiai sekarang menganggap bahwasanya polemik nasab yang berkaitan dengan Ba'alwi dan Habib dianggap tidak penting. Dianggapnya tidak penting, bahkan ada yang mengatakan, udah yang penting kita jangan mikirin nasab, yang penting kita itu adalah jadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, panjenengan lihat kitab Hayatul Sahabah, kalian lihat juga kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangannya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Bagaimana para sahabat dan para tabi'in, bagaimana para sahabat itu saudara-saudara sekalian, al-ihtimam bima yata'allaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, karena mereka sadar sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu kaitannya dengan mencintai Rasul. Sesuatu yang kaitannya dengan mencintai Rasul adalah sesuatu yang kaitannya dengan iman kita semua. Sesuatu yang berkaitan dengan iman kita semua ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita, sesuatu yang berkaitan dengan syariah kita, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak kita, dan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita. Maka dari itu jangan dianggap tidak penting. Kadang-kadang wonten iku tokoh-tokoh ensing ngomong, "Kowe ora penting, kowe ta urang, aku ta urang ngurusi nasab." Ya Allah. Apa ini tidak menghina Rasulullah? Dianggapnya nasabnya Kanjeng Nabi itu disamakan dengan orang lain. Lalu bagi panjenengan itu yang penting paling penting apa? Ngurusi bupati, ngurusi calon gubernur, ngurusi calon presiden, proyek-proyek. Kiai zaman saya ini ngurusi kayak kue sampai sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi mboten dianggap penting. Pripun sampean niku? Itu para sahabat dan termasuk garwo-garwonya, termasuk Siti Aisyah dan yang lain-lainnya, itu dicatat semuanya, tidak ada satupun yang luput dari mata para sahabat. Kenapa? Sebab ini mayata'allaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, ini adalah paling penting. Sahabat itu menganggap penting segala sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi dianggap penting. Jadi sampean jadi ulama kok jangan nganggep penting perkara sing kaitane bareng Kanjeng Nabi, kok ora dianggep penting sampeanku. Ulama kayak model apa sih, model kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyyah wa syarha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazain fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyah فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البلية والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية وبعد معاشر المكرمين para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin, wal fatayat, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga pondok pesantren Pitutur Luhur, ingkang kula hormati Asy-Syarif Raden Al-Haj Oma Irama, kulo nembek ngenalaken panjenengan dumateng
Sederek kulo niki termasuk sepuh kulo, termasuk ne diurut nyane langkung sepah berarti mamang kulo. Sebab nopo kulo ngendiko asyarif, karena Om Haji Roma Irama niki merupakan keturunan asli dari Sultan Ageng Tirtayasa. Mila wonten Raden niku teruse dumateng Maulana Yusuf, teruse dumateng Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, dados piyambake jalur nasabe sami kali kula. Cuma masyarakat Indonesia belum tahu, hanya tahu Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau masyarakat Karanganyar Titen, maka lagu-lagu beliau semuanya adalah dakwah. Tidak mungkin seorang penyanyi yang hanya mujarradud dangdut tetapi isinya dakwah. Saya sendiri sering mendengarkan lagu beliau, itu sangat luar biasa. Kata-katanya menyentuh hati, mudah dicerna, dan musiknya juga enak didengarkan, disesuaikan dengan isinya. Mungkin sebetulnya panjenengan sudah bertanya-tanya, ini Bang Haji ini kok enggak seperti penyanyi yang lain. Kalau penyanyi yang lain kan tidak ada satu misi di dalam masalah penciptaan lagu-lagunya yang berkaitan dengan agama. Tetapi panjenengan semua lihat bahwa lagunya beliau ini emang banyak lagu-lagu yang berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena darah beliau ini adalah masih ada tetesan darah daripada Syarif Hidayatullah, daripada Sayyidina Husain bin Ali, daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah Syarif. Cuma biasa kalau Syarif itu biasa memang tidak mau dikenal sama orang. Itu enggak di mana-mana. Kemarin kita ada tamu dari Pakistan, juga tidak mau dikenal di Pakistan juga Syarif itu. Kemudian juga di Maghribi juga begitu juga. Di Afghanistan, di Irak, tidak ada Syarif dan Sayyid ini menonjol-nonjolkan diri untuk dihormati, untuk ditonjolkan, dijadikan sebagai orang Syarif dan Sayyid, itu enggak ada. Ya memang wazifahnya seperti itu. Panjenengan tahu bahwa para ulama, para kiai yang ada di Solo pun itu insya Allah 90% itu adalah Syarif dengan Sayyid. Cuma mereka enggak ngaku. Insya Allah termasuk beliau juga, termasuk Syarif dengan Sayyid. Makanya para Syarif dan para Sayyid yang ada di Cirebon, khususnya di Buntet Pesantren, itu tidak berani ketika ceramah mengaku-ngaku dirinya Syarif, menyebut dirinya Sayyid, tidak berani. Kenapa? Karena keluarga Buntet Pesantren dan Cirebon memiliki satu keyakinan bahwasanya para ulama, para kiai pun yang mungkin bentuk fisiknya sudah Jawa, itu adalah juga para Syarif dan Sayyid yang tidak kalah dengan Buntet Pesantren dan tidak kalah dengan yang lainnya. Maka para Syarif dan Sayyid ini kebanyakan tidak mengaku. Apa yang disebut dengan ilmu tasawufnya adalah dafnul wujud. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata biduni dafni la yatimmu nitaju. Pendamlah diri kalian, wujud kalian di dalam tanah yang sepi, yang tidak ada yang tahu di mana keistimewaan kalian, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam terlalu dalam, maka tumbuhnya tidak akan sempurna. Pohon kalau seumpama ditanamnya tidak dalam, maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Tetapi ketika ditanamnya dalam, insya Allah sampai beratam berapa meter pun kena badai, kena angin, insya Allah akan kuat.
Itu prinsip daripada para syarif dan sayyid. Saudara-saudara kalian, panjenengan harus tahu bahwasanya pada waktu zaman dahulu, salah satu wazifah, salah satu daripada kegiatan, salah satu daripada strategi daripada dakwah Islamiyah yang ada di tanah Jawa, khususnya di Nusantara umumnya, itu adalah apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah. Ijra'u nutfatin nubuwah yaitu adalah mengalirkan darah kenabian. Jadi para syarif, para sayyid ini kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, orang Sumatera, Kalimantan, Ambon, Sulawesi, Maluku. Akhirnya bentuknya sudah tidak ada Arab-Arabnya. Akhirnya bentuknya tidak begitu kelihatan syarif dan sayyid, hanya mengalirkan darahnya saja. Tetapi di dalam prakteknya mereka semua tidak ada yang mengaku syarif dan sayyid. Kenapa? Karena syarif dengan sayyid ini banyak tawadu'. Karena syarif dan sayyid ini tidak mau mencoreng nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat nanti, yaitu adalah karena amal perbuatan yang tidak baik, akhirnya justru yang tercoreng adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarif sayyid enggak mau. Begitu menjaganya syarif dengan sayyid itu pada darahnya Rasulullah. Begitu menjaganya para sayyid dan syarif ini menjaga nama baik Rasulullah yang dianggap sebagai embahnya, daripada nanti Rasulullah itu tercoreng nama baiknya. Karena semua para syarif dan sayyid itu merasa bahwasannya yang ma'zum hanya Rasulullah. Syarif dan sayyid tidak ada yang ma'zum. Yang dijamin masuk surganya hanya Rasulullah. Syarif tidak dan sayyid tidak ada satupun yang menjamin masuk surga. Tidak ada yang dijamin masuk surga. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para syarif dan sayyid tidak ada yang maksum dari maksiat. Sementara Kanjeng Nabi itu maksum daripada maksiat. Para syarif dan sayyid itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Sementara Rasulullah itu selalu dijaga dari dosa dan kesalahan. Di sini antara syarif dengan Rasulullah sangat jauh bedanya. Rasulullah manusia istimewa, syarif dan sayyid manusia biasa. Maka jangan sampai nanti kekurangan para syarif dan sayyid dan maksiat dosa-dosanya mencoreng nama baik Rasulullah. Makanya kebanyakan para syarif dan sayyid sangat tidak mau disebut syarif dan sayyid. Karena apa? Karena mana? Karena hati penggalini pun syarif dengan sayyid itu adalah penggalini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syarif, para sedulur sedaya mawon, di dalam masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, nasabnya Ba'alwi ini harus mendapatkan perhatian khusus. Khususnya dumateng para ulama, para kiai ingkang wonten dumateng Karanganyar. Sebab napa? Ini sebab ada di antara komentar-komentar para ulama dan para kiai sekarang menganggap bahwasanya polemik nasab yang berkaitan dengan Ba'alwi dan Habib dianggap tidak penting. Dianggapnya tidak penting, bahkan ada yang mengatakan, udah yang penting kita jangan mikirin nasab, yang penting kita itu adalah jadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, panjenengan lihat kitab Hayatul Sahabah, kalian lihat juga kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangannya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Bagaimana para sahabat dan para tabi'in, bagaimana para sahabat itu saudara-saudara sekalian, al-ihtimam bima yata'allaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sangat menganggap penting kepada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, karena mereka sadar sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu kaitannya dengan mencintai Rasul. Sesuatu yang kaitannya dengan mencintai Rasul adalah sesuatu yang kaitannya dengan iman kita semua. Sesuatu yang berkaitan dengan iman kita semua ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita, sesuatu yang berkaitan dengan syariah kita, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak kita, dan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita. Jadi jangan dianggap enggak penting masalah nasab ini, saudara.
Panjenengan jadi ulama itu harusnya al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu harus dianggap penting. Sahabat itu menganggap penting dengan Rasulullah. Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, sekecil apapun sahabat dicatat, dianggap penting. Sahabat memperhatikan bagaimana cara makannya Rasulullah. Orang mau makan kalau bukan Rasulullah tidak ada yang peduli, tapi kalau yang berkaitan dengan Rasulullah, ini kaitannya dengan akhlak, ini kaitannya dengan cara, ini kaitannya dengan apa? Dengan manhaj, ini kaitannya dengan ideologi, ini kaitannya dengan syariah, ini kaitannya dengan agama. Bagaimana Rasulullah ketika tidur, bagaimana Rasulullah ketika berdoa, bagaimana Rasulullah ketika lenggah, ketika duduk, bagaimana Rasulullah ketika minum, bagaimana Rasulullah itu ketika mau tidur, bahkan bagaimana Rasulullah ketika caranya Rasulullah buang air besar, caranya Rasulullah bersuci dari buang air, bagaimana caranya Rasulullah bersuci dari najis. Itu para sahabat, dan termasuk garwo-garwonya, termasuk Siti Aisyah dan yang lain-lainnya, itu dicatat semuanya, tidak ada satu pun yang luput dari mata para sahabat. Kenapa? Sebab ini ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, ini adalah paling penting. Sahabat itu menganggap penting segala sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, dianggap penting. Jadi sampean jadi ulama kok jangan anggap penting perkara sing kaitane bare Kanjeng Nabi, kok ora dianggap penting sampeanku. Ulama kayak model apa sih, model kayak gitu? Ngene apa mboten? Poros cerek poro sedulur temo subhanallah. Sampai sahabat niku hafal Kanjeng Nabi pada waktu usia sekian ubannya ada sekian. Ketika usia sekian Kanjeng Nabi ubannya ada sekian. Ketika Rasulullah meninggal ubannya ada sekian. Uban ini ku nganti titen, Pak. Nyuwun sewu para sepro para sulur, nganti Kanjeng Nabi bagaimana berhubungan dengan garwo-garwonya. Siti Aisyah menceritakan bukan dalam rangka jorok, bukan dalam rangka pornografi, tapi ini adalah berkaitan dengan syariat, ini berkaitan dengan akhlak, ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan agama. Sebab ini bukan makannya orang sembarangan, ini bukan duduknya orang sembarangan, ini bukan tidurnya orang sembarangan, ini tidur makannya khairil bariyah, makhluk Allah yang paling utama, harus dianggap penting. Masalah Baal wa Habaib ini ngaku putu, duduk putu si Tarjo, duduk putu si Bejo, iki ngaku putu putu Kanjeng Nabi khairil bariyah, wajib diteliti, wajib ditelusuri. Ini adalah tugasnya para ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya. Baik sampean jadi ulama, jadi kiai ora gelem ngurusi pensiun, baik sampean jadi kiai ini. Gina apa badan? Jangan dianggap tidak penting, Pak. Sebab ini adalah kaitannya dengan syariah, ini kaitannya dengan akhlak, ini kaitannya adalah dengan apa? Dengan akidah. Makanya saudara-saudara sekalian, oknum-oknum Baal dan oknum-oknum Habaib banyak menanamkan doktrin-doktrin akidah yang tidak benar, mengajari doktrin-doktrin syariat yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka mencangkokkan nasab dengan Kanjeng Nabi. Keracunan nasab ini yang harus Anda sadari, wahai orang Karanganyar. Maka dari itu jangan dianggap tidak penting. Kadang-kadang wonten iku toko-toko ensing ngomong, "Kowe ora penting, kowe tau orang, aku tau orang ngurusi nasab." Ya Allah. Apa ini tidak menghina Rasulullah, dianggapnya nasabnya Kanjeng Nabi itu disamakan dengan orang lain? Lalu bagi panjenengan itu yang penting, paling penting apa? Ngurusi bupati, ngurusi calon gubernur, ngurusi calon presiden, proyek-proyek. Kiai zaman saiki ngurusi kaya kue sampai sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi mboten dianggap penting. Pripun sampean niku? Gina pamaten? Niki para sahabat para sulur, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu sangat penting. Sahabat itu sangat memperhatikan sesuatu yang berkaitannya dengan Rasulullah. Nganti para sahabat para sulur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang masalah hukum syariat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memanggil para sahabat. Siapa kira-kira yang tahu, barangkali Rasulullah itu pernah dawuh kados ngeten. Ada orang yang bertanya ini, seorang nenek ini bertanya, jika di dalam Al-Quran tidak ada, di hadisnya tidak ada, sepengetahuan saya Rasulullah tidak pernah mengatur tentang masalah bagian nenek di dalam masalah waris.
Akhirnya nenek itu meminta kebijakan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akhirnya nopo Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan setoyo sahabat. Begitu sudah dikumpulkan, maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda di depan saya bahwa seorang nenek itu adalah bagian warisnya adalah 1/6. Apa Abu Bakar As-Siddiq padu nerima langsung? Ora. Apakah langsung diterima omongan sahabat Mughirah bin Syu'bah? Ora. Padahal sahabat Mughirah bin Syu'bah itu adalah seorang sahabat. Para ulama mengatakan sahabat itu adalah semuanya adil. Jadi la yumkinu kidzbuhu, orang mungkin bohong, tetapi karena ini berkaitan dengan dawuhnya Rasulullah, sahabat Mughirah bin Syu'bah niku ngendika tentang masalah dawuh Kanjeng Nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq menyumpah beliau, sumpah. Sahabat disumpah. Apa sebabnya al-ihtimam bima yata'allaqu bihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menganggap penting sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi, sahabat juga, Pak. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kudu ana saksine. Jadi Abu Bakar As-Siddiq disumpah kudu ana saksine, Sayyidina Ali disumpah kudu ana saksi. Ini kenapa? Karena ini berkaitan dengan mengatasnamakan dawuh Kanjeng Nabi. Milo kudu ana sumpah, milo kudu ana saksi. Nek ora ana sumpah, ora ana saksi, ora bakal diterima marang Abu Bakar As-Siddiq, ora bakal diterima dumateng Sayyidina Ali, ora bakal diterima dumateng Sayyidina Utsman, ora bakal diterima dumateng Sayyidina Umar. Kenapa? Inilah al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimam yaitu adalah menganggap penting sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ba'al Wihaba, ini mengaku cucunya Rasulullah dengan nasab-nasab yang susah dimasuk akal, orang masuk akal, susah dijadikan apa, susah dibahasnya, buktinya tidak ada. Kitab-kitabnya kadang-kadang banyaknya tidak benar, cerita-ceritanya banyak yang bohong. Ini wajib dibahas oleh ulama-ulama Indonesia dan wajib pemerintah itu turun tangan dalam masalah ini. Kalau seandainya ternyata nasab daripada Ba'alwi itu tidak benar, mencangkokkan kepada Rasulullah, sementara bangsa Indonesia masih ada yang meyakini, maka ini yang berdosa, bukan orangnya saja, ulama kiai dan pemerintah dosa kabeh. Rasane wong Islam tapi ora peduli marang Nabi ini. Kenapa batan? Dibahas. NU ini kudu bahas. Ngadakan bahsul masail. KI Madudine diundang. Kabeh ini kudu dibahas. Kabeh ini bagaimana nih? Karena apa? Ini masalah berkaitan dengan Rasulullah. Ojo deleng Habib, ojo deleng Ba'alwi. Ini tidak ada kaitannya dengan benci, tidak benci. Ini tidak ada kaitannya dengan adu domba. Ini tidak ada kaitannya dengan sengit geting ning wong ora. Dalam mereka mencari fakta kebenaran bagaimana, karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Nek wong ngaku putue wong liya, ya ora ana sing peduli, tapi lang angkrono wong ning Karanganyar, aku putue Mbah Hasyim As'ari. Setikat Mbah Hasyim As'ari bae kudu ditelusuri, wajib. Prosedur, doktrin-doktrin daripada Ba'alwi dan Habaib yang banyak menyesatkan masyarakat itu berawal muncul daripada mentalitas mereka yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Insyaallah nanti masalah itu nanti Om Haji mau menyerangkan masalah itu nanti. Beliau sangat punya data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, makanya saya hanya membuka saja. Saya hanya mengutuk hatinya panjenengan sedoyo. Jangan sampai membiarkan umat dalam kesesatan. Jangan sampai membiarkan umat bingung. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau nabi, Rasulullah SAW dan Al-Quran itu tujuannya untuk mengklarifikasi sesuatu kemungkaran dan kebatilan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat, maka para ulama juga harus mengklarifikasikan. Kula badhe tanglet. Panjenengan niku kitab napa? Al-Qur'an. Nabine nabi sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Panjenengan moko dumateng setiap kitab Siratul Nabawiyah bi'satu Muhammadin dibangkitake Kanjeng Nabi Muhammad ning fungsi apa? Fungsine napa?
Apa mung Kanjeng Nabi cuma hanya mengajari akhlak? Ora. Apa mung Kanjeng Nabi cuma menamakan syariat? Ora. Apa mung Kanjeng Nabi cuma mengajarkan akidah? Ora. Tugas daripada Al-Quran dan Kanjeng Nabi adalah tugasnya apa? Mengklarifikasi satu kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di masa lalu. Saudara, dikiranya pada waktu masa dulu itu enggak ada fitnah, ada. Masya Allah, saya mau cerita Nabi Isa alaihissalatu wassalam difitnah. Satu difitnah, Nabi Isa adalah anak zina. Karena Siti Maryam itu adalah sebagai khadimah, yaitu adalah orang yang berbakti kepada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Ada lagi seorang namanya Yusuf An-Najjar, itu juga orang soleh dari Nigeria, orang kulit hitam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Siti Maryam supaya punya anak tanpa bapak, itu langsung orang Yahudi mengklaim Maryam berzina dengan Yusuf. Siti Maryam lari, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Subhanallah, saudara-saudara, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Isa itu masih ada, sampai masih ditemukan di dalam kitab-kitab Bible, baik New Testament atau Old Testament, yaitu di dalam kitab Biblenya orang-orang Yahudi atau orang-orang ya orang-orang yang agama Nasrani, itu saudara-saudara kalian masih tercatat Isa bin Yusuf. Ya, pon. Niku para syarifa para surun, masih ada tulisan Isa bin Yusuf. Itu artinya apa? Orang yang menulis Isa bin Yusuf itu mempunyai akidah, mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zinanya, Yusuf An-Najjar dengan Siti Maryam. Masih ada kayak tulisannya. Saya kaget itu pada waktu berapa sahabat, berapa kajian di Bible seperti itu. Nomor dua, saudara-saudara sekalian. Siti Maryam lari dikira zina. Begitu Siti Maryam sudah melahirkan anak, yaitu Nabi Isa, Allah. Nah, Siti Maryam mengatakan, ya Rabbi, bagaimana kalau seandainya orang itu bertanya, bagaimana ya Rabbi? Kata Siti Maryam mengatakan, ya Maryam, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Aku sudah berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa, tidak bisa ngobrol dengan kalian manusia semua. Siti Maryam hanya isyarat kepada anaknya, suruh tanya sama anaknya sendiri. Suruh tanya sama jabang bayinya sendiri. Saudara-saudari kalian, akhirnya kemudian masyarakat protes, ya Maryam, bagaimana mungkin aku bertanya kepada bayi yang masih digendong dalam ayunan seperti ini, gak bisa ngomong, gigi aja masih belum keluar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada bayi itu. Nabi Isa masih pejabang bayi, masih belum keluar giginya, tapi bicara secara fasih, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ibuku adalah bukan orang yang tidak benar. Aku adalah hamba Allah, ruhnya Allah. Aku adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan aku tanpa bapa. Bagaimana mungkin Allah tidak mampu? Karena aku punya ibu. Nabi Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu pun Allah mampu. Coba kita kaji sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dari seorang Nabi Isa yang masih kecil, masih jadi bayi, belum bisa bicara, sebetulnya normalnya belum bisa bicara, tapi Allah berkenan untuk berbicara secara fasih untuk mengklarifikasikan semua itu. Apa maksudnya? Sebab ini fitnah, ma yata'allaqu bir rasul, sesuatu yang berkaitan dengan rasul. Siapa? Nabi Isa. Bayi pun suruh bicara. Jadi sampean jadi ulama jangan suka bicara, ini enggak penting. Bayi saja suruh bicara sama Allah untuk mengklarifikasikan itu. Kenapa sampean menganggap tidak penting? Kalau Allah memberikan kekuatan mukjizat, bayi suruh bicara, berarti artinya apa? Ma yata'allaqu bil anbiya'i wal mursalin, sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, ini sangat penting bagi kita semua. Maka harus diungkap.
Orang-orang kadang-kadang kiai-kiai yang seperti itu tuh biasanya kiai-kiai penakut. Kadang-kadang enggak mau ngungkap kok kiai penakut karena enggak enak. Akhirnya membiarkan umat dalam kesesatan. Ada kemarin kita baru saja membongkar beberapa kuburan-kuburan palsu. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampai apa? Yang jadi korban semuanya nahdin. Sebab yang ziarah kubur nahdin. Bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ. Bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim fatihah. Kirim fatihahnya sama siapa? Wong orangnya gak ada ahistoris. Gak ada historinya, gak ada ceritanya. Itu palsu makamnya, di bawahnya gak ada isinya. Apakah itu bukan berhala, kiai? Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat. Bongkar semua. Akhirnya di Pemalang, bongkar. Yang ada di bongkar, ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah. Makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja sampean. Wis keblok pe ora apa-apa keblok. Lah wong Karanganyar bisa emong keblok tok. Nglakoni ora mung bisane keblok tok. Subhanallah. Ini sudah segala. Siti Maryam akhirnya begitu Nabi Isa sudah sembuh, ini orang Yahudi tetap merekayasa akidah yang tidak benar, membelokkan masyarakat kepada akidah yang tidak benar. Apa? Nabi Isa memiliki mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, wa uhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang Yahudi mengatakan, wahai umat Isa, wahai masyarakat, yang namanya Isa itu orang luar biasa, enggak. Kali ini membelokkannya bukan atas nama benci kepada Nabi Isa, tetapi atas nama cinta kepada Nabi Isa. Atas nama benci kepada Nabi Isa, umatnya Nabi Isa banyak yang selamat, tapi atas nama cinta kepada Nabi Isa, dibelokkan akidahnya. Banyak umatnya Nabi Isa yang tidak selamat ketika dibelokkannya atas nama cinta. Orang luar biasa, enggak. Yang namanya Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Orang biasa tidak mungkin bisa menghidupkan orang mati. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, berarti Isa manusia luar biasa. Dibelokkan sedikit demi sedikit. Yang namanya Isa itu manusia mengandung Tuhan. Kenapa? Karena Isa bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Sebab Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, berarti di dalam diri Isa mengandung Tuhan. Isa itu setengah manusia, setengah Tuhan. Sudah mulai sesat ini. Akhirnya apa? Akhirnya kata orang Yahudi mengatakan, wahai umat Nabi Isa, Isa itu anaknya Allah. Apa sebab? Sebab Isa itu setengah manusia, setengah Tuhan. Sedangkan Isa dilahirkan hanya ada ibunya saja, Siti Maryam. Ibunya itu manusia. Berarti jelas bapaknya itu Tuhan. Tuhan satu-satunya itu Allah. Berarti Isa itu anaknya Allah. Agama Allah, agama tauhid, monotisme, tauhid cuma tentang Allah Subhanahu wa taala sudah disesatkan oleh orang Yahudi, menyesatkan masyarakat umatnya Nabi Isa. Ini jangan sampai terjadi seperti ini di kalangan umat Islam. Saudara-saudara sekalian, Nabi Isa dianggap anak Allah, maka muncullah agama baru, agama Trinitas. Saudara-saudara sekalian, ini akibat apa? Akibat fitnah yang dibiarkan. Maka turunlah Al-Quran, turunlah Rasulullah dalam rangka apa? Mengklarifikasikan tentang masalah Nabi Isa, ungkap dalam masalah surat Maryam, diungkap semuanya, termasuk Nabi Isa dipanggilnya Ibnu Maryam, anaknya Maryam, bukan anak saya. Ketika mereka mengatakan Isa itu harus disembah sebagai Tuhan anak, maka diungkap di situ bahwasanya saudara-saudara sekalian, Nabi Isa tidak pernah memerintahkan
kepada orang bahwasanya untuk menyembah dirinya enggak pernah. Itu harus diungkap, diklarifikasikan di dalam Al-Qur'an dan hadis, diklarifikasikan di dalam ayat Al-Qur'an secara langsung oleh Allah, langsung dibantah oleh Nabi Muhammad. Wala taltafitu laumatalaim, arep nyewot arep ora, nek ora bener, ora bener. Saudara-saudara sekalian, maka panci dengan semua sebagai warasatul anbiya harus meneruskan perjuangan beliau mengklarifikasikan kepada masyarakat untuk perkara-perkara yang tidak benar harus diklarifikasikan. Mana yang benar, mana akidah yang benar, ini enggak benar, yang ini benar, yang ini enggak benar. Itu tugasnya sampean sebagai pewarisnya para nabi. Saudara, Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir. Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir, gembong penyihir itu Sulaiman. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, diklarifikasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Satu riwayat mengatakan bahwa setan dan iblis justru memendam, mengubur buku kumpulan penyihir yang asalnya dari apa? Akarnya asalnya dari kebohongan-kebohongan dari setan dan jin, mencuri kabar dari langit, dikumpulkan dalam sebuah buku menjadi ajaran-ajaran sihir. Kemudian setan dan iblis sengaja ditanamkan di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sudah tidak ada, setan itu membuat rekayasa, tapi setan juga yang membuat fitnah. Akhirnya setan kemudian mengumpulkan masyarakat, menampakkan dirinya kepada seseorang, wujudnya cukup manusia. Coba kalian lihat, Sulaiman itu adalah kerajaannya luar biasa. Sulaiman itu adalah orang hebat, bisa menundukkan langit dan bumi, binatang, setan, jin, berengkayangan, tunduk semua. Kalian tahu rahasianya apa? Waduh, enggak tahu bagaimana, Pak. Bongkar itu, matahta kursi Sulaiman, sesuatu di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar, ternyata isi bukunya buku sihir. Akhirnya masyarakat terfitnah, punya asumsi Nabi Sulaiman, kerajaannya, kekuasaannya, kehebatannya berasal dari ilmu sihir. Dan Nabi Sulaiman di branding sebagai pakar penyihir, gembong penyihir, orang yang pertama kali belajar ilmu sihir. Apa enggak fatal itu, Pak? Kalau itu hubungannya dengan orang lain, mungkin Allah tidak mengklarifikasikan. Tapi ini hubungannya dengan Nabi loh, dengan Rasul. Subhanallah. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ketika itu para setan dan iblis itu mengajari sihir. Asalnya daripada berita-berita yang dicuri dari langit. Kabar-kabar yang tidak benar, berisi kebohongan, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Berisi kejahatan-kejahatan, diajarkan oleh setan dan iblis kepada manusia. Diturunkan kepada dukun-dukun sebagai orang yang mengaspirasikan kebohongan-kebohongan yang diajarkan oleh setan dan iblis kepada manusia. Makanya semua tersebar, nama baik jin dan setan itu mulai muncul, bahwa setan dan jin bisa mengetahui masa depan, setan dan jin itu bisa menentukan nasib, setan dan jin itu bisa memperbanyak rezeki, setan dan jin itu bisa menentukan umur mati atau tidak. Akhirnya banyak orang-orang yang akidahnya rusak. Akhirnya Nabi Sulaiman langsung bergerak, itu kitab bohongnya, kitab sihirnya direbut oleh Nabi Isa, kemudian ditanam oleh Nabi Isa di bawah kursi singgasananya. Nabi Sulaiman di bawah kursinya singgasananya Nabi Sulaiman, maksudnya supaya tidak ada yang berani membongkar. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, setan buat fitnah. Ya ma'asyiran nas, wahai manusia semua, apakah kalian tahu bagaimana rahasia kehebatannya kerajaan Sulaiman? Terletak pada apa? Bongkar istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Keluarkan apa yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Fastakhraju, maka manusia berbondong-bondong membongkarnya. Ternyata di dalamnya ada buku isinya kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran sihir. Maka manusia mengatakan, langsung terfitnah. Bagaimana fitnahnya Nabi Sulaiman? Bagaimana terfitnahnya manusia kepada Nabi Sulaiman? Kata masyarakat mengatakan, ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak pada ini, ilmu sihir. Berarti Sulaiman adalah gembong penyihir. Nabi Sulaiman di framing sebagai penyihir, Pak. Jangan dianggap enggak penting ini. Langsung diklarifikasikan oleh Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman.
Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mereka tidak mengikuti Sulaiman, yang mengajarkan sihir adalah para setan, para jin yang tidak benar. Itu adalah pertanda kekufuran setan kepada saya. Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan kekufuran. Tapi setan-setan itu yang mengajarkan kalian kekufuran, yaitu adalah sihir-sihir adalah setan. Yang membuat rekayasa adalah setan dengan menanamkan doktrin-doktrin kebohongan kepada manusia semua. Allah membongkarnya di dalam Al-Qur'an. Allah membongkarnya di dalam Al-Qur'an. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Sulaiman itu berlangsung sampai zamannya Kanjeng Nabi ini sampean masih terasa, Pak. Nabi Sulaiman di branding sebagai penyihir. Pada waktu Rasulullah menyebutkan para nabi Allah yang wajib diimani, di antara menyebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Zulkifli, sampai Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman. Ketika disebutkan nama Sulaiman, muncul Sulaiman, maka itu orang Arab, orang musyrik yang sudah didoktrin oleh orang Yahudi. Orang Yahudi langsung berteriak, Sulaiman Muhammad ikut tukang sihir. Sihirnya Muhammad adalah dari Sulaiman. Buktinya apa? Buktinya Muhammad menyebutkan Sulaiman sebagai orang yang wajib dipercaya sebagai nabi dan rasul. Berarti Muhammad adalah penerus Sulaiman, penyihir. Langsung diklarifikasi oleh Allah, wa ma huwa bisahir. Muhammad itu bukan penyihir. Itu diklarifikasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diklarifikasikan oleh Allah, oleh Rasulullah yang disebut musaddiqun lima baina yadayhi. Rasulullah membenarkan, mengklarifikasikan, meluruskan cerita tentang para nabi, para rasul yang sudah terfitnah, dibelokkan oleh orang-orang yang tidak benar. Maka ini tugasnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sampean jangan punya alasan ini enggak penting. Gimana loh sampean kai? Sudah tahu yang jadi korban itu orang-orang NU, masa orang dianggap penting? Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah tidak dianggap penting. Saya tanya, lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang berkaitan dengan pilkada, apa yang berkaitan dengan pilgub, apa yang berkaitan dengan apa pilihan presiden, itu lebih penting daripada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sampean pertanggungjawaban di depan Allah bagaimana? Maka di sini saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu padu saudara-saudara sekalian, karena ini adalah sangat luar biasa dan ini adalah bukan sekedar berhubungan dengan agama kita, dengan akidah kita, dengan syariat kita, tetapi ini sangat berhubungan dengan status kita, eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, kalau kita mencintai negeri ini, kita harus bahas semuanya. Sebab sudah banyak yang klaim-klaim, klaim negara, klaim daerah, klaim apa semuanya. Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Om Haji nanti. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya itu, maka saya di sini hanya membuka saja. Tidak panjang lebar, tidak elok kiranya di samping kesepuhan kita banyak berbicara dan berpanjang-panjang lebar. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana uraian daripada kesepuhan kita ini, yaitu adalah Syarif Raden Haji Oma Irama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi saya minta kepada panjenengan semua, ini adalah tugas para ulama, para kiai, di dalam rangka menyelamatkan umat. Jangan sampai umat itu tetap dalam kebodohan, tetap dalam kesesatan, tetap dalam bergelimang dosa dan maksiat. Saudara-saudara sekalian, dari saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.